pandemi COVID-19 kini telah menjadi penghalang aktivitas seperti biasa. Hampir 2 tahun, kita telah menjalani kehidupan dengan banyak perubahan. Kenangan bersama teman-teman, bersunda gurau bersama, kini hanya tinggal kenangan. Momen indah yang seharusnya kita lewati terhalang oleh pandemi yang hanya bisa jadi angan-angan. Namun, pada era new normal saat ini, kehidupan mulai berjalan kembali, di mana kita kembali beraktivitas dan kita harus membiasakan diri terhadap situasi yang baru. Meskipun kita sudah memasuki era new normal, bukan berarti virus corona sudah tidak ada. Kita tetap harus waspada, tetap menjaga kesehatan, dan untuk beraktivitas, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Assalamualaikum, Alfi. Untuk keluar rumah, kita harus memakai masker dengan benar. Kita harus saling mengingatkan kepada semua orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita juga harus mencuci tangan dengan benar, karena virus COVID-19 penularannya tidak hanya melalui udara, tapi juga dengan apa yang kita pegang dengan tangan kita. Untuk protokol kesehatan yang terakhir, kita juga harus saling mengingatkan pentingnya menjaga jarak dan tetap berhenti.